Allah, kita langsung kepada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi fi daraini amin ila anqal. Hikmah yang ke-11. Itfan wujudak fi ardil khumul, pendam keberadaanmu di persembunyian. Famana bata mimma lam yutfan, sebab tumbuhan itu yang tumbuh, sesuatu yang tumbuh dari tetumbuhan, jika tumbuhnya dari benih yang tidak ditanam, lam yatimmu natajuhu, tidak akan sempurna cara tumbuhnya. Ini adalah gambaran pohon yang kuat adalah benihnya ditanam ke dalam. Akarnya, pokoknya ada di dalam sehingga menguat. Sehingga di saat ada tumbuh ke atas, ada kekuatan di situ. Dan sempurna. Jadi benih ditanam di dalam tanah itu sempurna. Kalau belum apa-apa sudah di atas, bisa mati kekeringan. Ini gambarannya seorang kalau ingin berjaya, menuju kepada Allah. Orang berhasil di hadapan Allah. Orang baik, orang sampai kepada Allah. Menjadi kekasih Allah. Orang soleh harus melalui pemendaman diri tadi. Ini proses. Proses menggapai kesempurnaan. Tentunya sempurna ini nisbi. Sempurnanya sebagai seorang manusia yang soleh. Sebab tidak ada manusia yang sempurna kecuali baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi menggapai menuju kesempurnaan seorang hamba harus melewati masa, yaitu masa pemendaman diri. Maknanya adalah pematangan diri. Termasuk di sini adalah berlaku untuk juru dakwah, sebelum dia berkiprah ke sana kemari, dia harus matangkan diri dulu berilmu. Kemudian menguatkan batinnya serta kepribadiannya, memerangi hawa nafsunya dulu. Jadi proses dulu. Kalau kita kembali kepada kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau masyhur sebagai seorang nabi, sebelum mendapatkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing untuk diam di gua, menyendiri dari hiruk pikuk manusia. Menyendiri dari hiruk pikuk manusia beberapa waktu hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu juga kalau kita ingin besar di hadapan Allah, ataupun di saat kita sebelum memasuki dunia kemasyhuran, artinya mau tidak mau harus dikenal oleh seseorang, di saat kita harus berkiprah di dalam perjuangan, ini adalah dunia kemasyhuran, mau tidak mau dikenal oleh seseorang. Jangan engkau muncul dulu sebelum ditata hatinya. Sebab kalau belum ditata hatinya, belum ditata dirinya, kalau dia belum mempersiapkan diri, belum memerangi hawa nafsunya, belum melatih melatih kebiasaan yang baik, khususnya hatinya belum dibersihkan, buru-buru muncul, maka ketahuilah tidak akan sempurna tumbuhnya. Maka muncullah nanti kalau menjadi juru dakwah yang saling mendengki di antara yang lainnya, kalaupun berjuang ternyata tidak ikhlas karena belum ditata hatinya. Maka di dalam dunia suluk, torekoh atau ibadah, ada namanya di situ khalwah atau uzlah, atau membuat satu perkumpulan yang situ memang jauh dari hirup pikuk manusia untuk menata hati, membersihkan hati. Itu di dalam kita ingin menuju kepada Allah, di situ dilatih hati kita, jiwa kita, amarah bisunya hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kebaikan diberesin dulu sebelum dia masuk dunia kemasyhuran. Kalau tidak akan bermasalah, akan menjadi orang yang berbangga dengan kemasyhurannya. Ada orang yang melakukan kebaikan ternyata hanya pengen disanjung oleh manusia. Mungkin dia dermawan, tapi dermawan yang hanya pengen disanjung manusia. Mungkin juga seseorang berkiprah dalam sebuah peperangan, dia menjadi seorang panglima perang sekalipun, tapi ternyata bukan karena Allah,
karena dia belum membenahi hatinya dulu. Jadi dia belum pernah masuk wilayah khumul, belum menyempurnakan dirinya sendiri, merenungi dirinya, aku nanti kalau keluar akan jadi apa, yang aku perjuangkan nanti apa, bagaimana cara berjuangku, ini perlu. Sehingga di saat dia harus berjuang, dia selamat. Tidak akan kemasukan yang namanya riya, tidak masuk, tidak akan masukkan yang namanya ujub, karena dia adalah sudah masuk wilayah khumul tadi, wilayah untuk benah diri, benah hati, sebelum keluar. Termasuk para ulama atau ustadz sekalipun, mereka harus memasuki satu masa yang mereka tidak boleh dikenal. Kalau buru-buru kenal, enggak sempat belajar. Belajar yang serius, menghadap kepada seorang guru, menghafal, enggak ada yang tahu. Dan dia belajar secara benar, secara serius, ini adalah pematangan diri. Ini secara akliat itu, secara akal, harus dimatangkan dulu. Kalau belum apa-apa langsung masuk dunia dakwah yang lebih besar, mungkin malah jerumuskan seseorang karena dia tidak punya ilmu, tidak punya bekal. Maka harus menuntut ilmu, belajar yang serius. Kemudian setelah menuntut ilmu, akliatnya ini dibenahi, maka rohaniatnya juga harus dibenahi. Jangan sampai dengan akalnya ini dia berkiprah bukan karena Allah, akan tapi ada tujuan yang dicari adalah untuk kepentingan hawa nafsunya sendiri, yang memang inna nafsal ammaratun bisu, hawa nafsu selalu mengajak kepada kebaikan. Dan alangkah berbahayanya orang yang masuk dalam dunia perjuangan atau ingin menuju kepada Allah, akan tapi tidak membenahi hatinya dulu, tidak berbenah hati, sehingga bisa jadi dia adalah orang yang menyeru manusia kepada dirinya sendiri, bangga mungkin dengan sholat yang dilakukannya sehingga dia merendahkan orang lain, mungkin riya dia dengan ibadahnya, puasanya, zikirnya, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dia tidak pernah mencoba mematangkan dirinya. Jadi merenung, mematangkan diri adalah ardul humul, mematangkan diri itu adalah membuat renungan yang dalam. Dia harus mengambil satu kesempatan untuk merenungi antara urusan dia dengan Allah. Kalau aku harus bekerja mencari uang, aku harus sedekah dan infak, apakah yang aku inginkan daripada infak dan sedekah ini? Menyendiri, berpikir, merenung, aku ingin bersedekah ini karena Allah, aku tidak ingin karena manusia. Kalau karena manusia, aku tidak mendapatkan pahala dari Allah. Membangun keyakinan yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di saat dia harus keluar, sedekahnya diketahui sama seseorang, maka tidak ada masalah, karena dia sudah menata hatinya. Aku tidak bersedekah kecuali karena Allah. Begitu juga di dalam dunia tarbiyah, seorang syekh, murabbi, dia harus uzlah dulu, menjauhkan dirinya dari hidup pikuk manusia, menata hati, menata, memerangi hawa nafsunya, membenahi diri, baru nanti setelah itu layak kalau dia mau berkiprah di hadapan manusia. Nah ini kadang-kadang terburu-buru, yang dipikirkan bagaimana kiprahnya. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Belum apa-apa, berkiprah yang didahulukan, sehingga tanpa disadari dia adalah bukan mengikuti Allah, tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Bahkan mungkin dia mempertahankan sebuah program yang selama ini dijalaninya, bukan karena dia rindu kepada Allah, akan tapi mempertahankan kerinduan hawa nafsunya untuk disanjung sebagai orang yang berhasil. Tanpa disadari, mungkin program dakwahnya terus dijaga, mungkin perjuangannya terus dijaga, ternyata hanya apa? Hanya karena dia ingin mempertahankan namanya yang sudah terlanjur masyhur, dia tidak ingin jatuh namanya, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang mati di medan laga, akan tapi dikatakan dia sebagai ahli neraka. Karena apa? Rupanya waktu masuk medan laga, hatinya belum ditata, dirinya belum mateng, sehingga dia tidak sadar bahwa di saat dia berperang karena dia hebat, tidak ingin pernah kalah, tidak pernah mau kalah, sehingga apa? Dia disebut sebagai ahli neraka. Di saat terluka, rupanya tidak sabar dengan lukanya, karena dia merasa malu, masa orang seperti saya terkena luka. Akhirnya ditusukkanlah pedang kepada dirinya sendiri, matilah mati bunuh diri. Makanya para sahabatnya baru sadar waktu suatu ketika Nabi berkata dia adalah ahli neraka, padahal di medan laga. Kenapa? Karena hatinya belum ditata, dia belum kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, api neraka akan dinyalakan untuk tiga manusia, yang pernah kita baca hadisnya pada pertemuan yang lalu, adalah yang pertama adalah untuk orang yang ahli alim, punya ilmu, akan tapi ternyata ilmunya bukan untuk Allah, tapi ilmunya hanya untuk berbangga di antara sesama, pengen disebut sebagai seorang yang paling alim, bahkan mungkin untuk menipu umat, mengajari umat bukan untuk diantarkan kepada Allah, mengajari umat untuk dibawa kepada dirinya sendiri,
untuk kepentingan pribadinya, apakah itu namanya sanjungan yang ia harap, atau harta yang ia tunggu, ataupun pangkat yang akan ia tiat capai dengan umatnya, karena hatinya belum benar. Ini adalah kalangan ulama. Yang kedua adalah kalangan orang yang jihad di jalan Allah. Kalau menyuruh kalimat Allahu Akbar lantang, semua orang kedengaran. Akan tapi apakah nama Allah yang kusebut ada di dalam hatimu? Ada kesadaran di dalam hatimu hanya di lidah, di lidah saja? Atau yang kau tunggu-tunggu adalah besok terbit tidak di koran, kalau saya telah mendemo ini, atau saya telah memerangi kebatilan ini? Jangan-jangan dicari hanya sebutan di koran saja, atau hanya benderaku kok tidak kelihatan bagaimana? Ada di zaman Nabi seperti itu, dikatakan ini orang pertama yang bakal menyala neraka karena mereka, yaitu orang jihad di jalan Allah. Kelihatannya ditanya, untuk apa kau berjihad? Untukmu ya Allah. Kadzibta, kau dusta. Kau berjuang seperti itu hanya engkau ingin disebut sebagai pahlawan. Itu kalau individu, dia berjuang untuk pertahankan kelompoknya biar disebut sebagai kelompok amar ma'ruf nahi mungkar misalnya, paling hebat, jago, tidak ada kemungkaran di sebuah tempat kecuali dia nongol yang paling pertama. Akan tapi tujuannya bukan Allah, tujuannya hanya untuk mempertahankan namanya agar disebut di media, disebut di masyarakat. Akan tapi ketahuilah, di hadapan Allah adalah dikatakan, idhab, pergilah ke neraka, carilah orang yang menyanjungmu. Nah ini yang kedua. Yang ketiga adalah, mereka adalah siapa? Orang yang berinfak, bersedekah. Akan tapi di saat ditanya oleh Allah, untuk apa sedekahmu? Untukmu ya Allah. Kadzibta, kau dusta. Kau berderma, bersedekah, membantu, hanya ingin disanjung oleh manusia, kalau engkau adalah seorang yang dermawan. Dan sudah dikatakan demikian di dunia, kau sudah disanjung di dunia, maka kau cari pahala kepada orang yang menyanjungmu dan masuklah ke neraka. Lihat, kenapa bisa terjadi yang demikian ini? Dia belum masuk wilayah khumul. Wilayah khumul itu bisa prosesnya seperti ini. Awal-awal kita memasuki wilayah uzlah dulu, menata hati, baru kita keluar. Atau di saat kita berkiprah di dalam dunia sosial semacam ini, kita harus punya waktu, apakah di tengah malam kita mengadu kepada Allah, kemudian merenungi diri kita sendiri untuk menancapkan benih itu, untuk mematangkan diri kita. Siang harinya berkiprah, malam harinya berenung. Siang harinya berjuang, malam harinya merenung. Merenung itu adalah apa? Di tempat sembunyi, bukan di tampak. Tempat yang sembunyi itu penting dan perlu ditanya, hei yang sudah berjuang, berapa jam kau digunakan untuk mengangkat suaramu dalam perjuangan atau menggerakkan tenaga untuk perjuangan, dan berapa jam dirimu menata dirimu, menata jiwamu, membersihkan hatimu dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terlena. Syekh Muhammad Sa'id Ramadhani menceritakan bahwasanya alangkah banyaknya seseorang yang kelihatannya memperjuangkan Islam akan tapi tidak kenal hatinya kepada Islam. Kalau berbicara tentang perjuangan, oh perjuangan, 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 akan tapi di saat diseru oleh azan dia tidak rindu untuk melakukan salat. Bangun malam pun belumlah rindu. Bagaimana orang semacam ini akan menyeru kepada Allah? Maka inilah keseimbangan ini antara kita berurusan dengan manusia. Matangkan dirimu di saat engkau sendiri di kamarmu yang sempit itu untuk mengadu kepada Allah. Matangkan benih dirimu itu, matangkan dirimu agar di saat engkau berurusan dengan manusia tidak menjadi rusak, agar tumbuhmu menjadi kuat, tumbuhmu menjadi subur, tumbuhmu menjadi sempurna. Karena apa? Engkau telah mematangkan dirimu. Dan ardul humul, sembunyi, itulah mematangkan diri. Merenungi, tahajud di tengah malam, sambil menyisihkan waktu 10 menit, 15 menit untuk merenungi apa yang aku lakukan esok hari. Dan bagaimana, apakah yang aku lakukan ini sudah karena Allah atau belum? Kemarin aku disanjung orang, kenapa gara-gara disanjung aku semakin dekat dengan dia? Apakah aku rindu sanjungannya? Gara-gara dia sanjung aku kirim hadiah lagi kepada dia. Oh, terus pikir. Nah ini perlu waktu. Tapi di saat kita urusan dengan manusia, lupa, sanjungan demi sanjungan, kemasyhuran demi kemasyhuran, Masya Allah. Bisa saja adalah dia masyhur di dunia, tidak pernah masyhur di akhirat. Akan tapi di sana ada orang masyhur di akhirat, tapi di dunia tidak pernah terlihat. Tapi ada orang yang di dunia masyhur, akan tapi di hadapan Allah juga masyhur, dan di akhirat juga masyhur. Nah, untuk masyhur di hadapan Allah, untuk mulia di hadapan Allah, wajib kita semua masuk ke wilayah khumul. Dan khumul ini ada khumul maknawi, ada khumul khisi. Khumul khisi adalah kita menjauhkan dari hiruk pikuk manusia untuk tadi belajar khulwah, menyendiri. Ini khisi. Yang khumul maknawi adalah bagaimana kita ini
Biarpun urusan kita dengan manusia, urusan kita dengan manusia, tapi kita harus merasakan bahasanya kita adalah dengan Allah. Jadi harus paham, aku urusan dengan ibundaku, tapi bukan dengan ibundaku hakikatnya, aku dengan Allah. Aku urusan dengan ayahandaku, tidak dengan dia, tapi dengan Allah. Aku dengan istriku, bukan sekedar kepada istriku, kepada Allah. Jadi menjauhkan dia, membawa hatinya, dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala di saat urusan dengan manusia. Inilah orang ikhlas. Sehingga dia tidak melihat urusannya dengan manusia, kecuali yang dilihat adalah Allah. Allah ridho enggak aku denganku di saat aku berurusan dengan tetanggaku seperti ini. Ini humul maknawi. Maksudnya apa? Jangan urusanmu dengan manusia saja, akan tapi apa? Hendaknya di sela-sela urusanmu dengan manusia, engkau adalah kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah dan tidak diketahui manusia. Menjadikan urusanmu hanya dengan Allah, ini humul maknawi. Maknawi maknanya kelihatannya dengan manusia, tapi ternyata dia adalah dengan Allah. Bisa saja sehingga ada seorang yang masuk wilayah jadab, majdub. Majdub adalah dia tenggelam dalam dunia kecintaan kepada Allah. Itu martabat. Martabat yang tinggi lagi adalah sadar tapi dengan Allah. Majdub itu adalah orang yang dengan manusia tapi enggak merasakan dengan manusia, Allah. Sehingga benar-benar manusia ini ada urusannya dengan dunianya. Dikasih duit, buang. Jangan majdub palsu. Kelihatannya majdub tapi sama duit hobi, sama perempuan jelalatan, enggak. Majdub ada dikisahkan seorang wali majdub, benar, sama perempuan sudah enggak, sama orang hitau ini ponakannya, adiknya, dan kadang perilakunya secara zahir adalah manggar syariat, tapi tidak dengan syahwat. Sampai dikatakan suatu ketika ada satu orang, kita punya guru bercerita, ada seorang majdub, dia omongannya bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala, gak bisa ditiru, bukan jadi guru. Guru kita bukan orang majdub. Jangan berguru kepada orang majdub. Orang majdub adalah orang yang diambil oleh Allah. Diambil hatinya oleh Allah sehingga dia sangat mencintai Allah, sehingga urusan dengan manusia menjadi tidak sempurna lagi. Suatu ketika ada dikisahkan di Jawa Timur sana, ada seorang dikatakan beliau itu majdub. Malam-malam jam 11 malam tiba-tiba warung-warung itu dipukuli dia. Pergi, bangun, 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 bangun seperti itu. Baik. Pada bangun sebagian lari, yang enggak mau marah-marah tetap di situ. Tidak lama kemudian, rupanya ada truk sopirnya ngantuk, langsung gasak semua. Shhh. Yang tidak pergi mati. Orang baru mikir, wah, berarti dia bangun kita karena mau. Suatu ketika ada, tapi enggak bisa ditiru. Ada perempuan tiba-tiba dipukul bokongnya. Tatanya, Pak. Dengan kalimatnya apa begitu? Tapi tiba-tiba Pak, oh, hamil. Berkah itunya. Cuman enggak boleh minta, dan dia adalah bukan menikmati sebagai yang enggak benar adalah pura-pura majdub mukul-mukul bokongnya orang. Ini enggak benar, atau lihat-lihat orang. Enggak, itu hakik, dan memang dia biarpun dia dengan manusia, dengan dunia, tapi dia terpisah seolah-olah. Itu maknawi, dia dengan Allah, matang betul di hadapan Allah, cuman dia adalah pincang dengan manusia, belum sempurna. Tapi makom tinggi itu, tapi lebih tinggi lagi adalah jika dirimu adalah makom sadar. Tapi biarpun dirimu dengan Allah, dirimu dengan Allah, tapi tetap baik dengan manusia, tetap sadar dengan manusia. Bahkan menjadikan hubungan baikmu dengan manusia adalah karena Allah. Lihat keseimbangan, itulah orang bertakwa. Dan contoh-contohnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan siapapun yang meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada Allah, baik kepada manusia. Artinya apa? Di saat dengan manusia, dia berusaha dengan Allah. Nah ini. Lah kalau yang tadi humul yang dibahas di sini adalah kalau kita ingin meniti kejayaan di belakang nanti, saat inilah kita harus menggembleng diri. Kita harus menggembleng diri seperti pepohonan. Kalau pengen kuat pohonnya dan subur dedaunannya, pepohonannya tumbuh subur, maka harus benih itu nancep di dalam. Nancep di dalam itu adalah membuat proses diri, pembendahan diri, khulwahmu, siapa gurumu, bimbingan hatimu, masalah akhlakmu. Setelah itu baru tumbuh. Tak taunya Pak, dengan istri bisa lemah lembut, dengan tetangga baik. Dari mana? Dari pematangan dirinya tadi. Lah kalau tidak, maka biarpun orang punya ilmu tapi tidak pernah masuk wilayah ini, enggak bisa. Mungkin dia adalah orang paling jahat. Punya ilmu paling sadis di lisannya.
punya ilmu akan tapi paling tidak berbakti pada orang tuanya, punya ilmu paling kejam dengan pasangannya. Mungkin sekali kalian punya otak belum mematangkan dirinya, sehingga kalau kita menemukan dalam dunia torekoh ada istilahnya khulwah, kumpul di sebuah tempat, dibimbing sama seorang guru khusus, tidak masuk, tidak berhubungan dengan orang lain, mondok. Kan ada dalam dunia torekoh mondok khusus, dalam dunia pendidikan sama mondok beneran. Coba, coba kalau sudah anak-anak di pondok itu beda dengan di rumah. Kalau di pondok kan kegiatannya belajar-belajar saja, itu gambaran yang sederhana. Anak nyantri, anak belajar di pondok sama di rumah tentu sangat beda. Kalau di rumah itu lihat, kalau di pondok urusannya hanya belajar, ini sebuah contoh. Kalau di rumah apa? Belum televisi yang disukai ibunya, sukai bapaknya, pamannya datang, beli bakso aja harus ke depan, berapa waktu harus buang, terus. Gak bisa mateng ini, gak bisa. Tapi kalau sudah digembleng tadi, dia belajar setiap saat, maka cepat alim di situ nanti. Ini gambaran mondok. Mondok itu adalah bentuk uzlah. Uzlah model zaman sekarang adalah yang meninggalkan hiruk pikuk keduniaan di rumahnya. Kalau sudah di rumah kan repot. Anda sendiri kalau punya anak di rumah kan bingung, enggak bisa nahan untuk nonton televisi. Tangannya gatel harus megang HP ibunya. Enggak bisa ditahan. Itu kan kalau di rumah. Kalau di pondok ini gambarnya seperti itu. Di pondok itu pematangan diri. Belum ada yang kenal, tidak dikenalkan dengan bermacam-macam tontonan, tidak dikenalkan dengan orang lain, belum. Dia belajar dulu, baru nanti kalau sudah mendapatkan ilmu, ilmu secara akal, ilmu akliyahnya, ilmu akalnya, kemudian ilmu hatinya, barulah dia keluar. Maka inilah ulama yang sesungguhnya. Inilah orang yang kenal kepada Allah dan mengenalkan hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita membaca hikmah ini, jangan buru-buru Anda masuki wilayah kemasyhuran, jangan buru-buru tumbuh kalau Anda belum pernah mematangkan diri. Kalau memang Anda selama ini belum merasa belum matang, ayo kita matangkan diri. Seringlah kita mengambil kesempatan waktu untuk merenungi diri kita sendiri. Sebelum berbicara tentang bagaimana dakwah kita, sebelum kita membenahi orang lain, sebelum kita mengajak tetangga kita, sisihkan waktu untuk melihat diri kita sendiri. Bagaimana mata kita, bagaimana telinga kita, bagaimana lidah kita, bagaimana anggut, bagaimana urusan kita dengan syahwat kita. Kemudian kita kembali, bagaimana dengan ibu kita, bagaimana dengan saudara kita. Ini perlu renungan, dan itulah pematangan diri. Baru setelah itu kita menemukan, oh, aku dengan kakakku kurang baik, aku dengan ibuku kurang baik, aku dengan ini, baru ini, matang dirinya, berarti aku tidak benar ini. Allah akan murka kepadaku, melek, keluar dengan manusia, baru dia akan tumbuh subur lihat. Indah urusannya dengan sama manusia, indah urusannya dengan orang lain. Maka yang sering kami sampaikan, berikan waktu untuk dirimu sendiri untuk tafakkur. Mengabdi kepada Allah tidak hanya sujud rukuk saja, tapi kadang kita perlu namanya mematangkan diri dengan tafakkur. Kadang orang tidak sadar kalau dirinya melakukan kesalahan, bahkan mungkin dia adalah haji dan umroh tidak sadar kalau duitnya haram, bahkan mungkin dia melakukan satu ibadah dengan haram tidak disadari. Karena apa? Dia tidak pernah mematangkan dirinya, enggak sadar kalau dirinya belum benar. Bagaimana dia bisa membenahi orang lain kalau dirinya belum benar? Maka ambillah waktu. Apakah kita mengambil seorang guru? Itu tentu yang paling mudah, mengambil seorang guru untuk membimbing jiwanya. Seperti ini sebenarnya bentuk khulwah juga, biarpun khulwah tidak terlalu khulwah benar deh. Karena kita dijauhkan dari bermacam-macam, harus konvek kita, harus kita hanya ngurusi tentang ilmu. Kita berpikir, kalau di luar macam-macam sesaat kita ngomong, coba kalau kita luar di pasar atau di halaman, di jalan, kita macam-macam, ketemu orang naik motor, naik mobil, ini sudah pecah pikiran kita. Tapi lebih ini konsentrasi kita. Kita tinggalkan itu semua, biar matang kita saat ini. Lebih khusus lagi nanti menghadap seorang guru. Tarbiyah khusus. Termasuk nanti ada pendidikan bagaimana membenahi hati kita, yang dibahas dalam ilmu tasawuf, dan inilah ilmu yang kita pelajari. Matangkan dirimu sebelum berkiprah dalam dunia kemasyarakatan. Jangan sampai urusanmu dengan manusia malah menjadi beban kita nanti di akhirat. Akan tapi, benahi hatimu, benahi kepribadianmu, benahi akhlakmu, matangkan dirimu. Setelah itu baru kita pantas berurusan dengan orang lain. Apakah itu istri, apa suami, atau ibunda. Sebab ingat, dosa itu kebanyakan adalah karena kita dengan manusia.
dosa yang banyak dilakukan seorang hamba adalah urusan dengan manusia, urusan dengan manusia, menggunjing, berzina, segala macam dengan manusia, berat. Makanya kalau kita urusan dengan manusia belum benar, diri kita belum matang, alangkah banyak dosa yang akan dilakukan seorang hamba. Duduk dengan ibunya sudah ngomong nyelekit, duduk dengan bapaknya sudah ngomong kasar, sama dorongnya, sama saudara memutus tali persaudaraan, karena dia tidak sadar, dia tidak pernah matangkan dirinya bahwa saya memutus tali persaudaraan adalah haram dan dosa gede di hadapan Allah dan Rasulnya. Karena dirinya belum matang, belum kenal Allah, sehingga urusannya dengan manusia pun adalah karena manusia, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun orang seperti ini yang belum matang dirinya, dia harus melakukan sholat, haji, sedekah, itu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya ingin dipanggil Pak Haji saja, atau hanya ingin sedekahnya dipandang sebagai orang yang dermawan dan sebagainya. Maka ayo kita matangkan diri kita, sisihkan waktumu untuk mengadu kepada Allah, membersihkan hati kita, merenungi kekurangan kita, menyadari kesalahan kita, kemudian merencanakan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia karena Allah, bukan sekedar kita ingin berbuat baik. Bahkan lihat, begitu mengerikannya namanya hawa nafsu dan syahwat amarah bisu ini, orang mengajak kepada kebaikan pun belum tentu karena Allah loh ya. Maka Imam Nawawi selalu berpesan, kalau kamu ingin mengajak orang lain kepada kebaikan, jangan lupa engkau memohon kepada Allah. Kadang kita mengajak orang lain kepada kebaikan itu bukan karena Allah, tapi karena kita ingin menampakkan kalau aku lebih baik daripada dirimu. Kasihan itu orang, astagfirullah. Coba ngaji, ayo. Ngajinya sambil miring-miring mulutnya. Itu pasti bukan karena Allah, dia pengin pamer kalau aku jago ngaji. Tapi kalau dia kenal Allah pasti beda cara mengajaknya. Mungkin di malamnya sudah dengan panjatan, ya Allah, itu tetanggaku sangat baik kepadaku, setiap ada rezeki lebih diberikan kepadaku, jaga rumahku, menjaga anak-anakku. Tapi dia jarang ngaji, ya Allah. Beda cara mengajaknya. Benahi sesama manusia, urusannya baik, tidak ada kedzaliman di antara kita, dan juga di saat kita menjaga anggota tubuh kita ini, semoga Allah memudahkan kita, Allah menjaga mata kita, Allah menjaga lidah kita, menjaga telinga kita, menjaga syahwat kita, tidak mudah terjerumus dalam seruan syaitan atau hawa nafsu yang menjerumuskan. Wallahu a'lam bissawab.